Sehingga setelah ada firqoh-firqoh takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, kekuburan syirik, ini syirik, itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibhata wa man ahsanu minallahi sibha. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau enggak bawa keris enggak nyaman. Orang kota itu kalau enggak bawa ATM juga enggak nyaman. Itu enggak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh kritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqam wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya, tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya untuk semua yang masalah musafahah. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh enggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh enggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh. Yang enggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, kritik salah. Akhirnya mikir, ada enggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Enggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP enggak hambatan, tapi untuk salaman masalah. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak. Akhirnya mereka sadar. Lama-lama dibisiki gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP gak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu gak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena gak bakat gitu, gak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena gak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi gak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya Pak Kiai, kalau setan dibakar di neraka panasan gak? Ya panasan. Loh kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Pak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir disawur di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya, ya sudah pakai cangkem elek itu aja kan. Nah, tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Bener Gus Reza tadi kejut saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sana. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum, itu si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka kikir, ini siapa yang berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fatayat kuluhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan enggak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan enggak bisa ngomong. Ibrahim kebalikan, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu enggak bisa ngomong kok disembah. Itu ada kata uffin. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang gak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu gak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah kalau nanti gak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus
Reza, saya Gus Kausar itu orang tangkap elek kan pantas. Terus selain bakat ya sudah natural. Karena emang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang.